Om Swastiastu, Nggih, Salam Sami, Swastiastu. Pak Nengah, Dek Maha, Pak Wensuwirte, dan Siro Niki, Kabur Niki. Swastiastu, selamat bergabung pada kegiatan siang hari Niki. Kita live streaming, mencoba untuk live streaming. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang doa. Enten, Nggih. karena belakangan ini kan santer tuh apa work apa pray from home gitu. Jadi sebenarnya kita pengen tahu sebenarnya apa sih makna dari istilah itu, tagar itu pray from home gitu. Baik, Bapak Ibu Sarang Sami di room ini, di ruang diskusi ini secara live sudah hadir Pak Enswirte, penyuluh dari Bangli, Dek Maha, Pak Suratnate dari Kintamani. Yang belum cek satu lagi Niki, Sire Niki, Bu Sri ya, Bu Nggih, Bu Sri, Sri ini ke sering. Bu Sri, ya. Baik, bergabung Ibu, Sarang Sami, kita akan diskusi tentang doa Niki. Mungkin mulai dari Pak Wayan Suwirte dulu ya. Kira-kira apa sih yang Bapak Wayan pahami tentang doa dari rumah Niki, Pak ya? Haris, Pak ya? Inggih, cuk semua, Ramangku, Om Swastiastu. Sarang Sami niki yang menyaksikan live streaming kami di Pogjaluh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli. Nah, belakangan ini dalam hal kita berjalan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan kita di lapangan, khususnya di masa pandemi ini, banyak kita mengajak masyarakat, lalu kita ingin mengedukasi masyarakat dalam hal bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya di masa pandemi ini. Dalam hal ini, pemerintah khususnya sering mengajak serta mengimbau kita agar selalu tetap mendekatkan diri ke hadapan Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa itu jero. Nah, dalam hal ini, belakangan terus terang banyak sekali kita mengunggah foto di mana mungkin foto itu memberikan gambaran kita, memberikan edukasi kepada kita. Banyak yang mengunggah foto di media sosial maupun di halaman-halaman media sosialnya itu terkait dengan berdoa di rumah. Bahkan banyak ngetren sekarang Niki, mudah-mudahan dengan adanya pandemi COVID ini kita ambil sisi positifnya aja. Bagaimana kita mampu mengedukasi masyarakat atau kita lebih memasyarakatkan sisi bagaimana kita melaksanakan atau mendekatkan diri, cara mendekatkan diri ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Kan banyak sekarang nih ke ngetren tagar-tagar nih ke berdoa dari rumah, bagaimana kita bekerja dari rumah. Dalam hal yang penting, jira, bagaimana kita memasyarakatkan berdoa dari rumah nih ke sebenarnya bukan hal baru yang kita lakukan di pada khususnya kita sebagai umat Hindu itu sendiri. Kenapa tidak sampaikan bagaimana itu bukan hal baru? Karena memang persembahyangan atau berdoa dari rumah itu memang harus senantiasa kita lakukan dan telah dijabarkan dalam hal konsep kita meningkatkan serada bakti kita ke hadapan Tuhan. Sehingga memang hal berdoa dari rumah itu sendiri harusnya memang sering kita lakukan. Nah, mudah-mudahan juga Niki, tentunya masa pandemi ini selain musibah yang kita peroleh dalam hal menyikapi adanya pandemi ini, bagaimana juga memiliki makna yang sangat luar biasa. Bagaimana sekarang dengan adanya peraturan-peraturan atau surat edaran dari gubernur kita, baik dari Menteri Agama kita, tentunya kita diajak bagaimana untuk berdoa dari rumah. Mudah-mudahan dengan adanya tagar ini secara masif, kita lebih dapat meningkatkan serada bakti ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa. Sehingga harapan kita bersama secara fisiknya itu telah dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai tahap dan cara. Luar biasa sekali Niki, dua tahun kurang lebih, satu tahun lebih lah, kurang lebih pandemi COVID ini memang sangat-sangat memberikan pelajaran kepada kita, khususnya baik dari sektor ekonomi kita yang luar biasa, luluh lantah, bahkan kita itu seolah-olah menjerit kepada siapa gitu loh. Secara istilahnya, secara fisik, secara di skala lah, pemerintah kita sudah sangat luar biasa berupaya. Baik itu dari segi pemberian vaksin secara gratis, baik dari segi mengedukasi bagaimana adanya 5M, bahkan sekarang ini bagaimana kita diharapkan masyarakat tentunya
Salah satu yang paling kita kebiasaan kita yang sering belakang ini kan kita secara fisik nyata kita telah dijaga dengan menggunakan masker lah salah satu. Itu mungkin sederhana. Kalau tidak ada pandemi ini mungkin tidak pernah kita memasifkan atau kebiasaan kita menggunakan masker. Nah, belakang ini baik Pak Oyan, Tiang ampun, Tiang potong dulu. Pada intinya Tiang sudah menangkap tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wayan bahwa tagar-tagar yang saat ini lagi booming itu berdoa dari rumah juga sesungguhnya adalah dalam rangka untuk menjaga kesehatan kita, gitu kan? Menjaga kesehatan kita sendiri, menjaga kesehatan keluarga kita, dan menjaga kesehatan orang lain. Artinya dengan berdoa dari rumah kita artinya tidak bepergian kemana-kemana untuk berdoa. Toh juga di rumah sudah ada merajan, kan gitu? Ada sanggah, ada kamar suci. Semestinya itulah yang kemudian kita gunakan sebagai sentral kita dalam rangka untuk nunasice ke depan itu sang dewasa. Nanti yang mau ke sebelah dulu ke Pak Nengah. Pak Nengah mungkin punya pengalaman yang apa namanya pengalaman yang menarik juga terkait dengan kondisi pandemi niki yang ada di Bali khususnya di Kintamani. Pak Nengah mungkin punya pandangan tersendiri terkait dengan bagaimana sikap masyarakat ketika misalnya kita arahkan berdoa dari rumah niki. Mungkin Pak Nengah bisa sedikit Pak Nengah. Silakan Pak Nengah. Em sosiasu nggih. Ini Pak Mandi dan sudah berkembang teman-teman banyak bergabung pada sempat pengalaman atau pray maupun ini adalah tidak asing buat kita di tahapan-tahapan yang dilakukan begitu sesuai dengan kebiasaan atau mencari mungkin kalau di Kintamani ada untuk itu kami contohkan di masjid tidak ada pandemi. Dengan ada. Jadi kita sebelum nama kita datang ke Semua penjelasannya Pak Nengah artinya bahwa untuk semeton kita di semeton kita di Kintamani khususnya itu sembahyang di sanggah di merajan itu sebenarnya sudah hal yang lumrah lah ya, bukan sesuatu yang baru, apalagi istilahnya ada di sana balai daje. Kalau kita di sana umat sakur oras mereka sudah biasa melakukan itu, bahkan mungkin tidak pergi ke sanggah gedenya kan gitu kan. Tidak pergi ke sanggah dadi, cukup di balai daja, Pak, istilahnya di balai daja, gitu ya, ketika masih punya sakrora satu di sanggah masing-masing. Baik, bergabung juga di ruangan ini, ada adik Maha, ada adik Ari, ada si Pak Nyoman. Ya mungkin adik Maha punya pengalaman, apa sih makna dari tagar pray from home niki bagi adik Maha gitu, menyikapi himbauan pemerintah untuk berdoa dari rumah. Silakan, Dik Maha. Om Swastiastu. Haris, Dik Maha. Tidak masuk suara. Dik Maha masih di mute, mic-nya masih di mute. Mic-nya masih di mute. Dihidupin dulu mic-nya. Mic-nya masih di mute, Nika. Oke. Haris, Dik Maha. Tadi pray from home, sembahyang dari rumah ya, kita melakukan sembahyang doa ya dari rumah. Walaupun
kabar sembahyang dari di Merajan itu tidak akan mengurangi rasa bakti kita kepada Tuhan, seperti itu. Kan menurut konsepnya Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi di sini satu pelajaran untuk kita untuk kembali mengingat kembali apa sih namanya sembahyang, untuk kembali sembahyang. Sebelumnya kita kan sering mungkin tirtayatra keluar ke pura-pura besar, tapi karena kondisi seperti ini mengembalikan kita lagi untuk cukup sembahyang dari rumah saja. Karena walaupun dari rumah, Tuhan itu memang sudah ada di mana-mana, walaupun itu di rumah. Bahkan di Merajan kita sendiri, kita ada Rong Kike di sana. Di sanalah leluhur kita, doa Tuhan yang paling dekat dengan kita. Sebenarnya kalau menurut konsep dia, lebih didengar kita sembahyang di Merajan, seperti itu. Lebih dekat jadinya dengan leluhur kita. Jadi, walaupun dari rumah, tidak mengurangi rasa bakti, rasa keinginan kita untuk berdoa kepadanya. Itu aja sih, Pak. Oke. Okay. Suksesnya, Bu Adik Maha, artinya bahwa ternyata dengan sembahyang di Merajan itu, sesungguhnya kita merasa lebih dekat dengan Ide Sang Diwase, kan gitu kan. Apalagi di sana langsung ada roh leluhur kita yang kita bisa sucikan melalui Merajan itu. Jadi, apalagi tadi Adik Maha bilang bahwa kalau selama ini kita sering keluar ya tirta-yatra, Merajannya jarang ditengokin begitu. Sekarang saat di pandemi justru kita bisa lebih lebih sering untuk mengakses Ide Sang Diwase, leluhur kita dan Merajan kita. Mungkin jangan-jangan sekarang Merajannya lebih rapi, lebih bersih ketimbang sebelum pandemi, karena sebelum pandemi biasanya ngsak nyampat di Merajan kan. Dan gitu, yang mau cerita, yang mau ke adik kita yang sebelah, Adik Ari, apa pandangan Anda? Jadi apa yang sudah Anda lakukan? Ini saya mau nanya sebagai seorang penyuluh, tentu Anda punya tugas untuk mensosialisasikan program pemerintah work apa pray from home, work from home. Apa yang Dek Ari sudah lakukan ini? Bagaimana tanggapan masyarakat ketika Dek Ari sosialisasi berdoa dari rumah niki? Raris Dek Ari. Baik, Om Swastiastu. Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya terkait sosialisasi SE di mana saya lakukan di wilayah binaan, tetapi dalam hal ini saya sosialisasikan di dalam grup WA, yaitu di Taman Anak Hindu Banjar Umayar. Itu sangat bagus gitu tanggapannya, Bapak Mangku. Dengan ada nggak yang ada nggak yang merasa imbauan pemerintah apa pray from home nih, ke ada nggak yang komplain? Kenapa, gitu? Ada yang komplain nggak? Oh, sementara tidak ada, Pak Mangku. Tapi dengan adanya apa namanya surat edaran, dengan adanya pray from home itu, jadi anak Hindu itu lebih semangat untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan, walaupun itu hanya dilakukan di rumah, tidak di pura semestinya. Tetapi dari sanalah anak Hindu itu rajin sembahyang, dari tidak rajin sembahyang dengannya seperti ini mereka dapat melakukan sembahyang dengan rajin seperti ini. Tapi tidak mendoakan sih untuk tapi aslane untuk kejadian pandemi ini ada, cuman dari sanalah anak-anak tersebut rajin untuk sembahyang di rumahnya masing-masing. Seperti ini, Kak Ongku. Oke, suksema Adik Ari. Yang kira artinya, apa namanya, kegiatan berdoa dari rumah niki, artinya secara umum diterima oleh masyarakat. Walaupun memang, ya mungkin dari amatan sepintas, seolah-olah, karena ngalih widi kan diatur-atur kan begitu. Tapi sesungguhnya, tujuan daripada pemerintah ini yang lebih besar bukan untuk membatasi orang untuk tidak boleh sembahyang, tetapi adalah bagaimana kemudian agar proses sembahyang itu justru membuat kita aman, sehat, dan rahayu. Nah, tentunya saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wayan Suwirto ya. Tadi beliau sudah mengatakan, dan kemudian Dik Maha tadi juga mengatakan bahwa ada istilah konsep wiyapi wiyapake, gitu kan. Tuhan itu ada di mana-mana.
Itu menunjukkan bahwa bagaimana umat Hindu atau agama Hindu sesungguhnya memberikan ruang yang sangat luas, yang sangat luas kepada umat Hindu untuk bisa mengakses atau memuja Dewa Sang Dewasa, Dewa Batara-Batari, itu dari manapun kan Genten, termasuk salah satunya dari rumah dan dari meraja. Nah, dan keyakinan ini harus kita kuatkan, jangan pernah berpikir menganggap bahwa Tuhan itu, Dewa Sang Dewasa itu hanya bisa diakses di pura-pura yang besar, di pura kayangan jagat dan dang kayangan. Bahwa ketika kita sudah punya sangga, punya merajan, bahkan hanya punya pelangkiran sekalipun kita di rumah atau di tempat kos, itu sudah merupakan tempat yang representatif bagi kita untuk melaksanakan persembahyangan. Apa yang kita bisa petik dari diskusi kita pada siang hari ini, ya selamat bergabung di Eka, mungkin beliau dari jauh, Niki dari Pinggan kalau nggak salah nih, apa dari mana Niki beliaunya bergabung. Jadi apa yang kita bisa simak dari diskusi ini ya sebagai sebuah simpulan kecil gitu, kalau saya apa yang dapat saya simak dari apa yang disampaikan oleh teman-teman di Pak Swirte, di Maha, di Ari, kemudian yang lainnya, saya kira begini ya, bahwa doa itu adalah bagaimana kita menghampiri Tuhan dengan penuh percaya dimanapun ya, itu yang pertama. Bagi Tuhan tidak menjadi soal besarnya masalah yang kita hadapi ya. Entah kita ada masalah COVID, tidak ada masalah COVID. Bagi Tuhan itu tidak ada masalah. Semakin besar masalah yang kita hadapi seperti masa pandemi saat ini, semakin ajaib pula kuasanya Tuhan yang akan kita alami. Nah, untuk itu kita tetap harus memiliki kewajiban untuk terus berdoa. Astiti Bhakti Dewa Sang Dewasa. Nah, doa bagi umat Hindu adalah menyerahkan diri ya, dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kekurangan yang kita miliki kepada tangan beliau yang maha kuasa. Karena beliau itu tentu dengan pandemi seperti ini sesungguhnya adalah bentuk lain dari bagaimana beliau mengasihi kita. Ya, mengasihi kita agar kita memberate, metape di rumah suang-suang dan ngeten. Dengan cara ini beliau mengajak kita untuk bertapa, belajar beryoga, belajar miasang raga dan ngeten. Doa adalah berharap dengan yakin Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Ya, bagi dia waktu adalah yang terbaik, yang tak pernah terlalu dini, tetapi juga tidak terlambat. Nah, ini harus diyakini oleh umat kita bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah terlalu dini dan tidak akan pernah terlambat. Nah, tentu dengan cara berdoa adalah memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk mengurus jam, pekerjaan, hidup kita setiap hari. Jadi kita mempercayakan hidup kita kepada Dewa Sang Dewasa dengan cara berdoa itu. Bahwa Ratu Betara pokoknya apun api juga antuk. Apapun yang terjadi, saya sudah menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada dirimu. Sama seperti seorang bayi yang menyerahkan hidupnya di pangkuan ibunya. Ya, bagaimanapun hebatnya tangisan seorang bayi, begitu digendong oleh ibunya, maka bayi itu akan menjadi merasa aman dan nyaman. Dan kita sebagai orang yang merasa diri kurang, merasa diri punya keterbatasan, mari kita bersama-sama menyerahkan diri kita seperti seorang bayi ke pangkuan ibu kita. Siapa ibu kita? Ide Sang Yang Dewasa, Ide Batara Kawin, dan lalu kita semua. Kita yakini bahwa saat ini kita sedang digendong oleh Tuhan, sehingga kita akan merasa aman dan nyaman, dan kita akan mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu Sarang Sami yang menyaksikan live streaming ini, itulah makna daripada doa yang kita lakukan dari rumah, tagar yang saat ini sedang viral ya, pray from home, berdoa dari rumah, maksudnya adalah memberikan kesempatan kita seluas-luasnya untuk mengakses Tuhan, Ide Sang Dewasa, Ide Batara-Batari Leluhur itu, dari tempat yang paling dekat dengan hidup kita, yaitu sanggah atau merajan kita. Bapak Ibu Mas Dharma, jangan berhenti, besok kami akan hadir lagi dengan tema yang berbeda, dan rekan-rekan yang hadir di ruangan ini, mohon untuk hadir di jam yang sama, yaitu kita akan mulai di jam 10 pagi untuk membicarakan hal-hal yang tentunya saat ini sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Titiang yang enter acara niki ngatur langsung semua, sekiranya ada hal yang kurang mohon untuk dapat dimaklumi karena kami sedang berproses dan sedang belajar untuk mengupgrade diri, menyesuaikan dengan situasi kondisi harus menggunakan media online. Matur suksema, kami kelompok kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Bangli mengucapkan terima kasih yang telah menonton program acara pada siang hari ini. Titiang tutup dengan puja Paramasanti.
Om Santi, 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 Om. Oke, matur suksema, rekan-rekan semua. Mohon izin tiang. Pak Jero, Mangku, Wali. Suksema, Pak Jero.